Kebahagiaan. Apa erti kebahagiaan? Aku tak faham apa itu bahagia. Dah lama aku mencari, tapi masih tidak menjumpainya. Apa itu bahagia? Bukan satu, bukan dua, tapi dah beribu jalan yang aku lalui. Punyalah nak cari kebahagiaan. Tapi apa yang aku dapat? Kesakitan. Hidup aku penuh dengan tekanan. Habis tu, bila aku nak bahagia? Aku tak rasa yang aku belajar ini dapat menjamin kebahagiaan aku masa depan. Aku stres. Belum lagi cerita tentang masalah keluarga aku, tempat aku membesar. Aku tak pernah rasa walau secebis kebahagiaan. Bergaduh umpama rutin harian. Makian dan cacian dah lali di telingaku. Orang cakap cinta itu manis, cinta itu bahagia. Jadi aku cuba, namun aku sengsara, aku derita. Mana bahagianya? Masyarakat pandang aku dengan pandangan yang rendah. Semua pandang aku macam aku ni sampah. Bila mana aku perlukan bantuan, tiada siapa yang nak bagi. Kalau begini mampu membuat mereka berasa bahagia, kenapa aku yang sengsara? Dan bila pula aku boleh bahagia? Kini aku sedar aku tak kesorangan. Aku ada kawan. Aku boleh merintih dan aku boleh menangis. Aku ada seorang kawan. Bila aku sedar, aku tahu aku patut berubah. Aku mula membuka mata. Aku sedar segala yang berlaku ke atas diriku ini adalah ujian daripada Yang Esa. Kebahagiaan bukan satu perkara yang perlu dicari, kerana ia perlu dihargai. Kebahagiaan abadi tidak akan kita miliki jika tanpa izin ilahi. Aku sedar yang aku mencari kebahagiaan yang palsu selama ini. Aku terpesong dari jalan yang lurus. Biarlah aku pulang untuk mengecapi kebahagiaan yang sejati. Ya Allah, jika dengan ujian dan cabaran menjadi makna sayangnya Engkau kepada hamba-Mu, Kau kuatkanlah aku, tabahkanlah aku, biar aku terus menghadapi dugaan yang Engkau berikan dengan penuh kesabaran, agar di sana aku kecapi kebahagiaan. Wall virus, yes, there are.
the daffodil to cut from the bottomless pit, but my aim.